Kita sudah lepas dari dermaga Pelabuhan Pantai Pecalen yang nanti kita akan susur laut bersama Bupati Kebumen dan beserta Kebumen. Iya itu pak. Teorinya kan untuk melindungi sana pak. Kak, Jepang langsung kak. Kita dulu punya suara melengking, sekarang melengkingnya sudah hilang. Sekarang melengkung. Sekarang jadi melengkung. Katanya karena perutnya besar. Ini benar-benar main ombak-ombakan, Pak. Biasanya di pasar malam ini di. Biasanya di Ancol itu. Itu ada air terjun. Ini air terjun. Ada air terjun. Ada air biu. Yo, Pak, aku terus. Tenang Pak Riano, tenang Pak Riano. Masa saya harus pegang sama Mas Warna gitu. Dikira apa nanti?
itu ada bapak. Hari yang kemarin gak ada apa-apa, Pak. Tuh, kembangnya besar tuh. Tuh. Pegangannya, Pak. Rivernya canggih. Pegangannya kuat, Pak. Oh, pegangannya kuat, ya. Pak Bupati. Mandan tengah, Pak. Pak, mandan tengah. Ajak ke pinggiran. Ajak ke pinggiran. Baca deh, pada nabut di jembangan. Jembangan kalah. Ya kan kayak gini,
wes, tapi kan aman lo. Ini kan ekstrim ini, Pak. Ini alami, Pak Yono. Tapi kalau dangkal teriak-teriak ya. Gua tadi ngomong Pak Edi naik perahunya itu berjelas enggak, saya ada cara lain. Dia pernah. Kamu pernah ya? Sama saya sama Dubes. Oh pantas tadi, enggak saya ada cara lain. Tapi waktu itu ininya flat. Oh gitu. Obloknya. Oh, jadi risikonya kalau flat panas. Iya.